Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial yaitu tentang cara mengatasi album pribadi Xiaomi yang hilang ya. Jadi untuk mengatasinya kalian bisa ikuti langkah-langkah yang saya contohkan berikut ini. Nah di sini kita akan coba untuk menambahkan foto ataupun video ke album pribadi. Saya akan coba contohkan foto yang ini ya, tinggal tekan lama. Nah seperti ini, lalu kita tambahkan ke album yang ini. Nah di sini tidak ada album pribadi, yang ada hanya seperti ini, foto pribadi ya, favorit, kamera dan lain sebagainya. Nah di sini untuk memunculkan kembali album pribadi, kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti ini ya. Jadi pertama tutup saja ini, tutup aplikasi galeri, kemudian kalian tap lama atau tekan lama pada icon galeri ya. Ini tekan lama saja, lalu kita ketuk info APL ya, seperti ini kita klik info APL. Nah setelah itu kalian klik pada bersihkan case yang ini. Nah di sini klik OK untuk menghapus case ya. Nah setelah dihapus untuk case-nya, kalian klik juga pada uninstall pembaruan ya, yang ini. Kalian klik lalu klik OK ya. Nah jika sudah kita coba masuk ke layar utama seperti tadi. Kemudian kita masuk ke aplikasi galeri ya. Tinggal masuk ke galeri. Nah ini berhasil di uninstall. Kemudian kita masuk ke galeri. Nah di sini. Nah ini dia. Kemudian kita tap lama untuk foto yang ingin kita masukkan ke album pribadi. Misalnya yang ini. Seperti ini. Kita centang ya. Kemudian klik tambahkan ke album. Nah ini dia. Nah di sini sudah ada album pribadi ya. Jadi sebelumnya tidak ada, ini sudah ada kembali. Tinggal pilih album pribadi. Nah seperti ini, lalu klik OK ya. Kalian bisa menambahkannya ke album pribadi seperti yang kalian inginkan ya. Nah jadi hanya seperti itu saja untuk menampilkan atau mengatasi album pribadi Xiaomi yang sebelumnya hilang ya. Silakan kalian coba tutorial ini dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.